kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Membahas akidah paling tidak sudah 7 kali pertemuan atau lebih. Kalau melihat halaman sekarang, halaman 7 dari judul besarnya Ahammiyatu Syahadatain, Urhensi dua kalimah syahadat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah satu versi makna dari ashhadu, aku bersaksi dengan makrifat dan tasdik. Makrifat itu rukunnya idrakun jazimun, penemuan yang pasti. Bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, tidak ada keraguan. Muwafiqun lil waqi'i, penemuan yang tidak diragukan itu sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Nasyi'un an dalilin, berdasarkan dalil. Itu makrifat. Tasdik adalah al-iddian wal-qabul, mengakui dan menerima ajarannya. Yang disyahadatkan itu adalah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Salah satu versi dari la ilaha illallah, la mawjuda fidati munfasilun illallah, hanya Allah yang ada, tidak bergabung kepada yang lain adanya itu. Satunya Allah, esanya Allah, tidak menggabung kepada yang lain. Kalau kita satunya bergabung kepada orang tua kita, kalau Allah tidak. La mawjuda fidati mutasilun illallah, satunya Allah tidak terdiri dari unsur-unsur. Kalau kita terdiri dari kepala, tangan dan seterusnya. Makna ketiga la ilaha illallah, la mawjuda fi sifati munfasilun illallah, sifat Allah satu, tidak bergabung kepada yang lain. Kemudian ketiganya la mawjuda fi sifati mutasilun illallah, sifat Allah
tidak terdiri dari unsur-unsur. Kemudian la maujuda fil af'ali illallah. La ilaha illallah itu makna kelimanya la maujuda fil af'ali illallah. Hanya pekerjaan Allah yang mendatangkan hasil. Selain Allah tidak mendatangkan hasil. Guru hanya bisa mengajar, tidak bisa memberikan ilmu. Dokter hanya bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa menyembuhkan. Kalau dokter bisa menyembuhkan, pasti tidak akan ada dokter yang sakit ya, dan apalagi meninggal, tidak. Dokter hanya bisa mengobati. Berikutnya, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Hanya Allah yang wajib diibadahi. Ke Ka'bah menghadap bukan beribadah. Kepada Rasulullah mencontoh ibadah hanya kepada Allah. Ke kuburan berziarah bukan beribadah. Karena diperintah oleh Rasulullah, itu semuanya jadi ibadah. La ilaha illallah. Makna berikutnya la matluba illallah. Tidak ada undang-undang yang mutlak benar kecuali undang-undang Allah. Undang-undang selain undang-undang yang diciptakan, diatur, diadakan oleh Allah, mungkin benar, tidak mutlak benar. Terakhir, la ilaha illallah itu la maksuda illallah. Tidak ada tujuan kecuali ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Terus banyak bahasan sampai juga sekarang kepada Allah itu siapa? Fayajibu fihaqi ta'ala. Fihaqi ta'ala wajib. Nah, wajib sudah disampaikan. Wajib itu salah satu unsur dari hukum. Hukum itu ada tiga: hukum syar'i, hukum akli, hukum adi. Hukum syar'i wahyu Allah yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, terbagi dua, wad'i dan taklifi. Wad'i wahyu Allah yang menerangkan aturan, taklifi wahyu Allah menyangkut perintah dan larangan. Untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ada aturannya, yaitu disebut wad'i. Hukum akli ialah hukum itu menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Kalau akli berdasarkan akal-akal yang sehat, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Terbagi tiga, wajib, jaiz, mustahil. Yang wajib menurut akli ialah yang mesti ada menurut akal. Yang jaiz akli boleh ada, boleh tidak ada menurut akal. Yang mustahil menurut akal
tidak boleh ada, tidak mungkin ada menurut akal. Itu hukum akli. Nah, yang dibahas nyangkut wajib dalam hak Allah ini wajib akli. Menurut akal harus ada pada zat Allah. Kemudian hukum itu ada hukum adi. Hukum adi itu kebiasaan berdasarkan empirik, ada hubungannya. Ini terbagi empat, hubungan ada dengan yang ada dan seterusnya, ya. Pada halaman 6. Kemudian yang dibahas sekarang, maaf, pada halaman 5 itu, pada halaman 6-nya ada yang khawarikul ada, yang di luar kebiasaan. Terbagi ada mukjizat, ada irhas, ada karomah, ada ma'unah, dan ada istidraj. Itu pada Rabu terakhir di bulan Desember tahun 2023. Nah, sekarang mulai pekan Rabu pertama di bulan Januari 2024 pas membahas sifat Allah yang wajib. Sifat yang wajib bagi Allah, wajibnya wajib menurut akal pemberian Allah, dan tidak mengerti menurut akal sehat kalau tidak ada pada diri Allah. Apa itu? Yang pertama, pasti Allah itu wujud. Sifatnya sifat wujud. Wujudnya wujud hakiki, wujud hakiki, dati, dat. Allah mempunyai dat. Dat itu yang mempunyai sifat, yang kena sifat. Punten, seperti HP yang dipegang ini dat. Mempunyai sifat, sifatnya hitam. Dipegang hitam, disimpan juga hitam, dilemparkan juga hitam pasti. Itu sifat. Nah, sifat yang pasti menurut akal pada dat Allah adalah ada. Dan ada itu ada tiga macam. Dat pertama ada hakiki, kedua ada idofi, ketiganya ada aridi. Ada idof pun, dan ada hakiki ialah, dibaca dulu ya, al-wujudul hakiki al-dati huwa ialah al-awwal, yang pertama. Awal yang maksud di pertama di sini, la bidayata lahu, tidak ada permulaannya. Yang awal tidak ada permulaannya, lahu bagi Allah. Wal akhirah, dan yang akhir, la punten, ini salah laptop. Bukan la akhirah, la nihayata lahu. La nihayata lahu. Nihayah itu nun ha gede jenah. Nihayata lahu, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya punten. Tidak ada ujungnya. Awal tidak ada permulaan, nihayah la nihayata lahu, tidak ada ujungnya. Itu ada hakiki, ya, wujud hakiki. Hanya satu-satunya, hanya Allah wujud hakiki itu. Tidak ada
permulaan, tidak ada akhir. Walaisa idofiyan, bukan idofiyan, bukan wujud idofi. Wujud idofi itu adanya dihubungkan dengan yang lain, seperti ada kakek karena ada cucu. Sebelum punya cucu mah tidak disebut kakek ya. Atau layak pantas kelihatannya sudah bongkok-bongkok, sudah batuk-batuk, oh ini mah kakek gitu. Adanya anak karena ada ayah dan seterusnya begitu. Disebut rakyat karena ada pimpinannya. Itu idofi namanya. Adanya ngait kepada sesuatu, itu idofi. Wala aridiyan, wujud hakiki itu bukan aridi. Kalau aridi ada permulaannya, kalau Allah tidak ada permulaannya. Aridi itu ada permulaan tapi tidak ada akhir. Ini hanya delapan. Ada permulaan, tidak ada akhir. Hanya delapan di dunia itu yang diciptakan oleh Allah. Apa yang delapan itu? Surga, surga dan penghuni surga. Kalau masuk surga itu sudah tidak akan keluar lagi. Kedua, neraka. Penghuninya bisa keluar lagi kalau sudah habis masa siksaannya. Tapi nerakanya abadi. Ahli nerakanya ada yang berakhir, ada juga yang tiada akhirnya. Yang tidak punya misqala dzarratin khairan itu tidak ada akhirnya. Kalau mempunyai misqala dzarratin khairan mah yaroh. Yarohnya dimasukkan ke surga. Jadi diulangi, yang ada awal tiada akhir, pertama surga dan penghuninya, keduanya neraka dan sebahagian penghuninya, ketiganya arasy. Arasy itu wujud aridi, hanya ada permulaan tiada akhir. Arasy itu makanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bersemayam di aras, karena aras itu baru. Kalau Allah tidak ada awal. Kalau Allah bersemayam di aras, sebelum ada aras di mana? Kan pertanyaannya begitu. Dan akan bertanya pertanyaan berikutnya, misalnya disebut jawabnya di anu, berarti robah Allah itu, berubah-rubah. Kalaupun ada Ar-Rahmanu Al-Arsyistawa, istiwanya yaliku bijalalatihi, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Aras, kemudian keempatnya kursi, kursi yang ada di aras. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Nah itu kursi itu. Itu abadi, tidak ada akhirnya. Tapi ada awalnya karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelimanya Lauh Mahfud. Di dalam surat Al-Buruj surat 85 ayat terakhir,
fi lauhim mahfud, itu lauh mahfud tidak ada akhirnya. Apa gunanya lauh mahfud? Bahasa kasarnya catatan Allah subhanahu wa ta'ala berupa catatan manusia dan amal-amalnya, takdir Allah. Allah mahfud kelimanya ya, dan kolam, kolam yang menulis di Allah mahfud. Kolam dan lauh mahfud itu diciptakan oleh Allah, terbuat dari cahaya. Kalau dulu mah zaman para sahabat, zaman Rasul, terbuat dari cahaya itu hanya dengan iman aja percayanya. Kalau sekarang mah kita zaman now ya, dalam HP itu kita nulis dengan cahaya kan. Ya kita juga bisa nulis tulisannya, pulpennya dengan cahaya, hurufnya cahaya ya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keenam, Allah mahfud dan qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun dalil qalam. Nah kemudian han? Maksudnya pena. Nun pena. Al-Qalam bahasa Arab, kalamnya, kalam bahasa Arab. Pena itu, pena. Kolam renangnya. Kalam bahasa Arab, omongan. Kemudian ketujuhnya hanya ada permulaan tiada akhir, itu ruh, arwah, ruh kita. Yas'alunaka 'anil ruh, kulir ruhu min amri rabbi, akan banyak bertanya kepadamu tentang ruh, wahai Muhammad. Jawab, ruh itu urusan Allah. Ruh apabila berpisah dengan jasad kembali kepada Allah. Di mana oleh Allah disimpannya? Urusan Allah itu mah jangan ditanya lagi. Kulilu min amri rabbi, urusan Allah. Itu kata Quran jawabnya. Katakan ruh itu amri rabbi. Urusan Allah itu ada yang terjangkau dengan akal, ada yang belum, dan ada yang tidak akan terjangkau dengan akal. Itu ketujuhnya ruh. Kemudian kedelapannya yang tidak ada akhir itu wujud aridi namanya, yaitu ajabul insan, tungir manusia, ekor manusia. Hah? Ajab. Antong. Ajabul insan. Ekor manusia. Dail mah kerhayam. Oh. Seep itu mah dimakan. Oh, mohon. Ajab bisa. Insan. Itu adana dalam kitab Jauhar Tauhid, ajabul insan. Mohon. Ekor manusia, ekor manusia ada di pegang aja gitu ujungnya. Itu diabadikan oleh Allah, tidak tahu sebesar apa yang diabadikan itu. Dan nanti wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, ketika ditiup oleh malaikat Israfil untuk kebangkitkan, dibangkitkan lagi, yang hidup pertama itu ekor itu. Tidak hancur sebesar apa, wallahu alam.
Nah itu wujud aridi. Wujud aridi. Aridi. Nah, ada baris kedua aridi aridian. Nah, selain itu kegembiraan, kesedih, sakit itu ada permulaan, ada akhir. Jadi jangan dianggap kekal oleh kita teh. Menjadi manusia di dunia tidak kekal ya, ada akhir. Kegembiraan, kesenang, kekayaan, uang harus menyadari kegantengan itu tidak lama. Qala Allah Ta'ala, firman Allah surat Ar-Ra'd ini tentang Allah, wujud Allah, ayat 2 sampai 4, jadi 2, 3, 4. Kenapa jadi tulis 3 aja tuh ya, dan 16. Nah dibaca tafsirnya ini, ini tafsirnya dari dari tafsir Ibnu Katsir, dicuplik sebahagian. Wallahu, dan Allah itu alamun, isim alam. Isim alam itu nama asli ya, seperti punten Pak Bambang. Bambang itu isim alam, nama seseorang. Bisa nama seseorang, bisa nama binatang. Nama binatang kuda suka ada yang diberi namanya, si Belo nama nanti. Kucing juga ada yang diberi nama kan, nama kucing apa? Hah? Si Empus, itu Empus itu alam ya, semuanya ini punya nama. Nah, nama asli katanya alam. Dat yang hakiki ada namanya itu Allah, isim alam. Alam ala Rabbi tabaraka ta'ala, itu lapan Allah itu nama Rabb, nama dat, nama Tuhan yang maha barokah dan maha tinggi. Innahu, sungguh Allah itu al-ismul a'zam, diberi kurung dua ya, al-ismul a'zam, nama yang maha agung. Li'annahu, sebab Allah itu, lapan Allah, yusofu, disipati, diterangkan, bijami isifati, dengan semua sifat-sifat, kama qala ta'ala, seperti difirmankan oleh ta'ala, oleh Allah ta'ala. Dalam surat Al-Asyr, Al-Hasyr surat 59, huwallazi la ilaha illa huwal rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna, lahul asmaul husna. Tidak disebut semuanya, ada 98, itu sifat. Tapi sifat jadi nama ya, tapi nama asli, nama isim alamnya itu ada Allah. Wa fi sahihain, dan dalam sahih Bukhari Muslim. Sahihain itu dua sahih. Kalau dalam hadis mah disebut muttafaqun alaih. Kalau dalam fikih mah atau dalam tafsir suka disebut sahihain, istilah untuk penyebutan Bukhari Muslim. Inna
bukan inna lillahi, ini mah inna lillahi. Kalau yang suka diucapkan inna lillahi itu mah dipanjangkan inna sungguhnya kita. Kalau dipanokan mah inna sungguh lillahi, Allah mempunyai tis'atan, ya. Betul tis'atan di sana? Salah nulis tis'atun. Sudah dikoreksi itu, koreksi ditulis tangan langsung. Yang dipotokopinya mah tis'atun teh. Innalillahi, sungguh Allah mempunyai tis'atan 9 wa tis'ina dan 90. Jadi 99 isman, nama, atau mi'atun mempunyai 100 illa wahidan, kecuali satu, jadi 99. Ini dalam hadis, man ahsoha, siapa yang menghitungnya. Maksudnya menghitung itu bukan hiji dua tilu opat, tapi Ar-Rahmanur Rahim wa Malikul Kudus, dengan penuh keyakinan hati, lidah mengucapkan, hati meyakini, dan dikerjakan dengan organ tubuh, disesuaikan dengan kehendak Allah, keridhaan Allah, dakhalal jannata, pasti masuk surga. Man ahsoha, siapa yang menghitungnya. Menghitungnya itu dalam kehidupan berusaha untuk tidak bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai di situ hadisnya, ya. Wahwa, dan Allah itu ismun, sebuah nama, la yusamma, tidak boleh diberi nama ghairuhu, selain Allah. Jadi Allah itu hanya nama untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Termasuk semua pekerjaan tidak boleh disebut nama Allah. Punten ibu-ibu, kadang-kadang mamah bade Allah heula cenah, itu tidak boleh. Bade salat heula we gitu. Karena tidak boleh ada nama Allah dipakai untuk yang lain. Haram, dosa, bahkan bisa menyerempet, mendidik musyrik kepada anak teh. Mamah bade Allah heula cek anak teh Allah teh ungkedan kitu. Allah khusus untuk Allah saja. Kada langsung ditegur ibu kalau ada seorang ibu menyebut Allah kepada selain Allah gitu. Nama orang, nama apapun, termasuk nama pekerjaan, tidak boleh disebut Allah. Allah mah hanya untuk Allah saja. Itu ingin sopan, paling sopan itu bahasa Quran yang disebutkan Quran, sholat entong disebut netepannya, entong diganti sholat be. Sembahyang ulah, sembah sangyang. Sholat itu paling sopan, paling indah bahasa itu bahasa Quran, yaitu sholat. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, gak usah jadi puasa, saum weh, ibadah haji, tentang jadi naik haji, naik haji mah. Naik kang haji. Nah, menghadap Allah mah saya menghadap Allah. Tersawi ya satu mau menghadap Allah.
paling tepat nama ibadah we atau bade salat nya pang temenang nama bade Allah lah teteh paling salah. Wahwa ismun la yusama goiruhu tabaroka maha barokah wa ta'ala dan maha tinggi. Walihada oleh karena itu la yu'rafu tidak dikenal, tidak diketahui fi kalamil arabi dalam bahasa Arab, dalam obrolan orang Arab istiqaqun pengambilan. Allah itu dari kata apa? Tidak dikenal. Allah saja. Fahuwa ismun jamidun, itu isim jamid. Isim jamid itu tidak bisa diolah. Seperti kalau pusdai diambilnya dari pusat dakwah Islam gitu. Nah, Allah tidak bisa, bukan dari kata apa-apa gitu. Allah saja nama. Nama ismur rabb. Ismun jamidun begitu, tidak bisa diolah. Jamid itu beku. Kalau pada barang, pada benda, jamid, es, air membeku itu ya. Tajam madat bahasa Arab nanti ya. Jamid. Waqad naqalahu, sudah disadur. Itu sudah disadur bahwa Allah itu ismun jamidun Al-Qurtubi oleh Imam Qurtubi. An jama'atin dari sekelompok minal ulama, dari para ulama. Wa minhum diantaranya, diantara ulama yang disadur oleh Imam Qurtubi yang menetapkan bahwa Allah itu isim jamid tidak diambil dari kata apapun adalah Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi menurut madhab Syafi'i, Allah ya Allah saja, tidak diambil dari kata apapun dan hanya untuk Allah. Tidak diolah lagi, tidak diambil dari kata apa-apa dan tidak digunakan untuk menyebut yang lain. Itu madhab Syafi'i itu. Punten, lebih ditegaskan lagi, termasuk sholat yang disebut Allah gitu. Itu madhab Syafi'i. Wal Ghazali dan Imam Ghazali. Wa Imamul Haramain dan Imam Haramain, Imam dua tanah haram. Nah, wakila, tapi menurut satu pendapat, nah, itu kila ulamanya tidak disebut. Jadi kalau ada kila, itu kaulnya doknya tidak usah digunakan. Menurut satu kaul maksudnya. Mustaqun itu ada pengambilannya Allah itu. Ini mah hanya sekadar pengetahuan. Memang ada yang mengatakan bahwa Allah itu diambil min waliha, dari lapan waliha. Punten, mustaku ilah dari kata ilaha. Punten, aliha dari kata aliha, fi'il madinya aliha. Itu menurut satu pendapat yang tidak disebutkan pendapatnya siapa, kila. Satu kaul dikatakan. Ya lahu aliha, ya lahu jadi alima ya lamu. Ilahatan, itu masdarnya ilahatan. Wa qad qara, dan sudah dibaca Ibnu Abbas oleh Ibnu Abbas. Wa yadaraka wa ilahataka, itu
bacaan yang ada dalam Quran. Ayat ibadah taka itu pendapat pertama mah dari Ali Hayalahu. Hanya sekadar pengetahuan saja. Wakila dan menurut pendapat lain, mustaqun diambil, mustaqun diambil min waliha, dari waliha. Kesan nama ya Allahu sama. Dikatakan waliha itu diucapkan kepada siapa? Kepada seseorang idza tahayyara, apabila kebingungan. Ada seseorang bingung, waliha walahuleuh meunang. Ucapan, nah Allah itu menurut satu pendapat lain mah diambil dari waliha. Kata waliha digunakannya kepada siapa? Kepada orang yang sedang bingung, itu walah waliha ya lahu. Idza tahayyara, apabila dia bingung suka disebut waliha. Li annahu, sebab lapan Allah itu yuhayyiru, membingungkan. Ini menurut pendapatnya, fil fikri, kepada pikiran. Seseorang suka mikir dulu kalau mau mengenal Allah itu waliha. Fi haqaiqi sifatihi, dalam hakikat sifatnya, dalam sajatining sifatnya, dari hakikat sifatnya, untuk mengetahui, memahami sifatnya. Nah, kadang-kadang orang memikirkan, ya ada yang debat, debat kebingungan juga. Wakila, ada tiga pendapat nih. Ketiganya wakila dan menurut pendapat lain, min alih tu ila fulanin, dari lapan alih tu ila fulanin. Allah itu menurut pendapat lain mah min alih tu ila fulanin, diambil dari ungkapan alih tu. Apa alih tu itu? Ae sakantu. Apa sakantu itu? Tenang, ilahi kepadanya. Kalau bersama dia saya suka tenang gitu. Nah itu alih tu, ahli tu. Dari kata alih, aisyakantu, tenang ilahi kepadanya, ditaskunu ilahi hatya. Fal ukulu, sebab akal itu, la taskunu, tidak bisa tenang, illa, kecuali ila dikrihi, untuk mengingatnya. Seseorang bisa tenang itu apabila mengingat Allah. Nah itu diambil lapan Allah itu dari aliha. Aliha, alih tu ilahi. Wal arwahu, dan arwah, ruh-ruh, la tafrahu, tidak bisa gembira, tidak bisa senang, illa bima'rifati, kecuali dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, agak mendekati ini ya, karena memang Allah itu sumber ketenangan.
li'annahul kamilu, sebab Allah maha sempurna. Alal itlak, secara mutlak sempurna Allah. Duna goirihi, tidak yang lainnya. Ini pakai dalil Allah dari kata aliha ya'lahu ini dengan surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala camkan, ingatlah, bidzikrillahi hanya dengan mengingat Allah tatma'innu, bisa tenang al-qulubu, qalbu semua hati. Maka disebut Allah itu sumber ketenangan. Wa qad ikhtara, dan sudah memilih kepada pendapat ini Ar-Razi, Syekh Fahrul Razi. Innahu, sungguh Allah itu ismun mustaqun, nama diambil dari aliha itu. Al-Battah, sama sekali benar-benar diambil, ada pengambilannya Allah itu. Nah, pelajarannya bagi kita mah, untuk ketenangan harus banyak mengingat Allah gitu dari bahasa ini. Wahwa qaul Khalil, ini pendapat Imam Khalil wa Sibawaih, dan Imam Sibawaih jagoan ilmu nahu itu Syekh Sibawaih. Konon beritanya terkenal di kalangan pesantren mah, Imam Sibawaih itu karena mendekatkan kepada Allahnya dari ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, termimpikan jenah ketika sudah meninggalnya Imam Sibawaih, termimpikan oleh ulama teman-temannya. Ketika Imam Sibawaih ditanya oleh malaikat Ajrail, man robuka, man nabiyuka, Imam Sibawaih itu malik nanya, mannya man apa, man istifa, man mausul, jana gitu. Itu karena man itu, kalau man istifham, man bertanya, kalau man mausul, isim mausul, diartikannya itu orang. Ma liman mayakmal misqala darratin, itu mannya man syartiyah, siapa yang mengerjakan sebesar atom pun akan dinilai loh, man syartiyah itu. Ada lagi man mausul, kullu man alaiha fan, setiap orang pasti binasa, itu mah man mausul. Ada lagi mannya man istifham, man anta, siapa kamu, itu man mausul. Atau man rabuka, siapa Tuhanmu. Ini makanya Imam Sibawaih, karena itu kalaulah benar ditermimpikan, namanya juga mimpi. Kalau benar ya termasuk itu kepada amal apapun ada nilainya. Ya, karena menggeluti bahasa Arab yang dipakai Quran dan untuk memahami Al-Quran, nah oleh Allah itu sampai bisa debat dengan malaikat Ajrail gitu. Itu termasuk mayamal misqala dartin khair yarah, bagaimana amalnya di dunia, karena Imam Sibawaih itu
banyak orang yang dipahamkan memahami Al-Quran lewat Imam Sibawaih dari pelajaran nahunya, diberi balasan oleh Allah ketika di kuburannya juga bisa debat dengan malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Wa aksarul usuliyyin, dan kebanyakan mayoritas para ahli usul, para ahli prinsip, bisa usul fikih, bisa usul din, ya. Wal fuqaha, dan para fuqaha, ini diambil dari kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Mukhtasar itu resume Ibnu Katsir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tidak tahu apakah masih ada Muhammad Ali As-Sabuni itu ulama Masjidil Haram tahun 90, tahun 80, 90 juga ya, masih ada tahun 90 itu Abi masih ngirim surat kepada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini. Salah satu kesalehan Muhammad Ali As-Sabuni begini, Abi ketika di Sumur Bandung banyak ngirim surat. Munur dulu, ketika setelah memberangkatkan Adinda Saiful Islam ke Mesir, nah sudah agak lama di sana, sudah lebih dari 5 tahun, kemudian dikirim majalah-majalah. Nah di dalam majalah itu ada iklan kitab-kitab baru, nah termasuk para pengarangnya, di antaranya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, ngirim kepada beliau itu alhamdulillah dikirim kitab cetakan pertama itu, tafsir itu, tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir jeung Sofwatut Tafasir. Nah, bertambah lagi majalah-majalah. Kemudian ngirim lagi, minta kitab-kitab yang lain. Nah, kata beliau itu, kalau minta kitab yang lain nama, silakan ke Syekh Abdullah bin Baz saja, ada jawaban suratnya itu. Wah, itu mah gagah-gagahan, Abi ngirim ke ulama besar. Naon pede aja gitu ya, bisa bahasa Arab seutak seutik. Nah, sudah gitu bertanya di dalam hati, padahal Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini oleh Syekh Abdullah bin Baz itu dalam kiriman bukunya ada punten dikoreksi itu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu. Ya bahasa kasarnya mah dijelek-jelekan gitu oleh, karena beda pendapat dengan Syekh Abdullah bin Baz itu. Tapi hormatnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni justru menyodorkan kepada beliau gitu. Nah, jadi ternasehati ya gitu. Ini ulama padahal dia tadi jelek-jelekin, tapi tidak membalas dengan jelek, justru mau nyanjung aja. Kalau ini mah kepada itu, lah ngirim lagi abdi ke Syekh Abdullah bin Baz. Alhamdulillah dikirim kitab 8 karung, bukan? Delapan karung-karung kecil, gitu. Karung tarigu gitu. Pokoknya mah ada Fatawi Ibnu Taimiyah 23 jilid. Itu yang membawanya juga sesepuh pesantren Sumur Bandung, Pak Haji Supardan itu. Karena
ceritanya begini dalam mengirim surat teh. Rindu kepada banyak kita belum tidak bisa membeli. Kemudian kepada Pak Haji Supardan, Ketua Umum Bapak Kiai Haji Supardan, saya ingin banyak kitab-kitab. Nah nanti kalau dapat tolong ditandatangan oleh Ketua Umum gitu. Ya, Abi tanda tangan pengirimnya dan minta diketahui gitu. Dan berjanjian. Tapi nanti kalau dapat kiriman minta sepertiganya sing bagian gitu. Sepertiganya dan tergantung saya, kita apa saja pun. Ya heboh aja jangan sampai teuing gitu. Yang kirim dapat, udah ngambil ya, sampai sekarang kita bisa juga masih ada itu sepatu tapasir ini. Nah, dikirim. Alhamdulillah ada surat-suratnya sudah dikumpulkan sampai berapa bulan. Dulu teh ketika jadi santri di masih di Cianjur ngirim surat tapi tidak dibalas-balas. Itu surat yang dulu ketika mas santren masih ada surat itu sampai ke Sumur Bandung itu. Nah setelah di Sumur Bandung dibaca dulu, dibaca lagi surat yang waktu di santri itu. Ternyata Abi juga tidak paham. Tulisan sendiri teh tidak paham, pantas tidak ada jawaban untuk kehargian. Lagi itu pengalaman belajar bahasa Arab. Punten jadi ngacapruk. Diteruskan. Wa fi tafsiril muyassar. Nah itu dalam kitab Ibnu Katsir ya, sepatu tafsir. Kemudian ada tafsir Al-Muyassar. Nama tafsir ini hasil ulama sekarang. Tafsir Muyassar itu pengarangnya Nuhbatun minal ulama, sekelompok para ulama. Jadi itu mah tim. Dari surat Ar-Ra'd ayat 24 tentang Allah. Allah Ta'ala ini tafsiran surat Ar-Ra'd ya. Allah Ta'ala huwalladzi rafa'as samawati. Ini tafsiran dari surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahu huwalladzi, dia Allah alladzi yang rafa'as samawati, mengangkat langit, as-sab' yang tujuh lapis langit, tujuh lapis langit, ada tujuh lapis bumi. Kalau ardi mah tujuh lapisnya teh tidak dijamakkan, al ardi aja, tapi sama mah sama kan, mufradnya sama, samawat jamak. Nah, kenapa kalau menyebutkan langit, tujuh lapis langit itu dijamakan samawat, sab'a samawat. Kalau bumi mah tujuh lapisnya teh tidak disebutkan, tidak dijamakan, tidak jadi ardin. Jamaknya ardi itu ardin. Tidak, tujuh lapisnya itu. Kenapa? Dalam tafsirannya itu kalau tujuh lapis langit mah lapisan ini ke ini itu ada lolong kerang, ada lolong seolah-olah untuk ke langit kedua itu pakai tangga gitu ya. Jadi ada ini langit pertama, langit kedua, seperti hotel. Hotel langit apa tingkatannya itu ada satu lantai, ada pandu gendul lagi. Nah kalau bumi mah tujuh lapisnya itu seperti kue lapis gitu ya, lapis tidak mana numpuk begitu, lempet melapis itu ada saja jawabannya itu. Bikudratihi, dengan kekuasaan Allah, min ghairi amadin, tanpa tiang. Tanpa tiang, padahal masya Allah ya, tiang langit itu
tanpa tiang tarawunah, tarawunah yang kalian lihat, yang kita lihat ya, tidak ada tiang ke langit kan, tidak ada itu. Nah Allah itu yang menciptakan begitu. Nah jadi tanda juga harus bertambah keyakinan. Langit ini ya jangankan tanpa tiang begitu, padahal besar dan tidak terjangkau kebesarannya itu. Yang jauh kokoh dari itu pun ada yang membuatnya, ada arsiteknya, pasti itu juga ada. Dan siapa? Itulah kembali kepada kudratihi, kekuasaannya Allah. Summastawa alal arsy, kemudian istiwa di atas aras. Istiwa, nah ayat mutasabihat itu caranya untuk memahami mutasabihat, satu dengan tafwid, kedua dengan takwil. Untuk menyingkap makna Quran itu tiga ya, satu tafsir, kedua takwil, ketiga tafwid. Kalau tafsir mah menyingkap makna yang dohir, itu tafsir. Takwil menyingkap makna disesuaikan dengan sifat Allah yang lain. Seperti istiwa diartikannya menguasai, itu ditakwil. Kemudian ada yadullah. Yadullah tidak disebutkan tangan Allah, ditakwil dengan apa? Kekuasaan Allah. Kalaupun disebut tangan, tangannya tidak seperti tangan kita. Laisa kamitsli syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu takwil namanya. Takwil itu memanai sifat Allah dengan disesuaikan dengan sifat Allah yang lain. Ketiganya tafwid. Tafwid mah diserahkan aja kepada Allah, bagaimana Allah saja itu. Tidak diterjemahkan seperti istiwa, istiwa aja. Tidak diartikan semayam gitu. Kalaupun disebutkan semayam, semayamnya ya terserah Allah. Sudah pasti tidak seperti manusia, tidak seperti bersemayamnya rahwana gitu ya. Nah di sini juga istiwaan dengan istiwa, yaliku yang layak, yang cocok, bijalalati azomatihi dengan keagungan. Jadi dan kata istiwa, apakah ada hubungannya dengan kalimat yang sami'na wa atho'na gitu? Amun ya, menghubung sikap kita sami'na wa atho'na kumaha Allah weh gitu. Mohon. Mohon. Memanai istiwa sami'na wa atho'na kumaha Allah weh mangawae. Pokoknya percaya kepada Allah gitu. Untuk neko-neko gitu. Bijalalati, jalalah itu agung, adomah agung. Udah ada bijalalati adomati dengan keagungannya yang maha agung gitu. Wadallala dan menundukkan Allah asyamsa kepada matahari, wal qamara dan bulan, limana fi'il ibadi, untuk kemanfaatan hamba. Kullun minha, masing-masing yaduru berputar, fi falakihi, dalam porosnya,
ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Yudabbiru, mengatur Allah Subhanahu wa taala, mengatur umurad dunia, urusan dunia, wal akhirati, dan urusan akhirat. Yuwaddihu, dia Allah menjelaskan lakum, untuk kalian, al-ayati, ayat-ayat, ad-dallata, yang menunjukkan ad-dallata, madlaji musaqal harfinya, menunjukkan ala kudratihi, akan kekuasaannya. Wa annahu, dan sungguh la ilaha illahuwa, tidak ada Tuhan selain dia. Litukinu, untuk kalian yakini, billahi, kepada Allah, wal ma'ada, dan kembali ilahi, kepadanya. Kembalinya bukan nanti mati saja kita teh, segalanya urusan kita harus dikembalikan kepada Allah. Ketika kita sakit, batuk-batuk, flu, kembalikan kepada Allah. Sedang gembira, kembalikan kepada Allah. Dan apapun harus kepada Allah kan. Patus diku, fatu saddikumun, fatu saddiku, kemudian kalian meyakini, membenarkan, meyakini, membenarkan, biwa'dihi, akan janjinya Allah, wawa'idihi, dan ancamannya Allah. Harus membenarkan kepada ada janjinya Allah dan ancaman Allah. Di antara ancaman Allah, surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99 paling tidak. Ini nyangkut tahun baru. Sudah sering ya tahun baru tuh aya gempa wae. Gempa, banjir, yang kemarin enggak ada. Yang besar mah gempa di Aceh itu tahun baru, menjelang tahun baru. Itu ancaman Allah. Wa tukhlisu, dan ikhlas kamu lahu, kepada Allah, al ibadata, dalam ibadah. Lahu, hanya kepadanya, hanya untuknya, wahdahu, semata, tidak kepada yang lainnya. Wa ja'alal arda, ditamatkan dulu ya, sudah pas jamnya. Waja'al arda, dan menjadikan bumi, muttasi'atan, luas, mumtaddatan, memanjang. Wahayya'aha, dan menyediakannya, menyediakan bumi itu, lima'ashikum, untuk kehidupan kalian. Wa anharon, dan sungai-sungai, lisyurbikum, untuk minum kalian. Wa mana, wa manafi'ikum, dan kemanfaatan kalian. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah, Allah menjadikan, min kulli samarati, dari segala buah-buahan, sinfaini, dua bagian buah-buahan itu, ada al-abyad, yang putih, wal aswad, dan yang hitam, wal hulwa, ada yang manis, wal hamido, ada yang hasim. Wadhalika kulhu, dan itu semuanya,
la izatun, la izatun. Makna lam ibtida. Pasti izatun merupakan nasihat. Jadi harus ingat kita ketika kita sedang memakan yang manis, yang asam ini nasihat dari Allah. Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang kaum yang bertafakur. Harus ditafakuri itu yang manis. Waja'ala, dan menjadikan Allah fiha, di bumi ini, zuru'an, tanaman-tanaman, mukhtalifatan, yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Buah mangga mah kebanyakannya di Indramayu, di Majalengka, Cirebon, di Bandung mah buah nawungkul. Itu beda-bedanya itu fitur batin wahidatin, dalam tanah yang sama, satu. Tapi rasanya beda. Wayashrabu, dan minum mimma'in wahidin. Itu ya, yang minum itu siapa? Itu tanam-tanaman membutuhkan air. Pada airnya sama, tapi buahnya beda-beda. Walakinnahu, akan tetapi mukhtalifus samar, beda buah-buah nate. Oh, kalau ditanam di tanah, kita ini mah jadi sampel, ini mah jadi buah. Padahal itu juga, bahkan buahnya juga ditanam sama, tapi beda buah. Dan jadinya juga pada tanahnya, tanah ini hene. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, nas'alukallahu Allahumma salli wa sallim wa barik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana wa sabbit aqdama sunnatakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fatihah.